Halo guys, sekarang saya lagi di rumah iparku. Hama kasih dulu kalian, dia punya pohon apel ya teman-teman. Seperti ini penampakan pohon apelnya. Ini rusak guys. Cuma ting ada ini satu buah apel. Yang itu juga kaput. Lihat. Oh lala. Cuman satu buah. Nah malah lah. Iya, iya. Dance. Maaf back. Masih kecil-kecil ini buahnya ini. Masih kecil. Tahun ini enggak terlalu banyak ini buahnya, guys. Enggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Lihat ini beberapa banyak yang jatuh. Beberapa buah ya ada yang jatuh ya, guys. Ini kayaknya nanti dipanen ini sekitar minggu depan ini, guys, baru bisa dipanen atau 2 minggu lagi bisa dipanen ini. Apelnya, sorry guys, berangin. Wow, apelnya banyak sekali nih di pohon, guys. Banyak sekali buah apel ini. Sebelah sini juga banyak, guys. Panjang jalan ini buah apel mau menuju ke rumahku, guys. Apelnya banyak sekali di pohon ini. Ada yang sudah busuk juga di atas. Wow, berangin. Anginnya kencang banget. Buah apel juga banyak di atas itu. Mantap. Kita sambil jalan sambil sama mencobain ini juga buah apelnya ya guys. Enak buah apelnya guys. Yummy. Hah? Ada yang baru jatuh nih. Ada yang baru jatuh guys. Lihat, besar sekali. Ada yang baru jatuh. Barusan aja jatuh, guys. Kasih bersih sedikit. Yummy ya? Enak banget. Ini paling besar lagi. Berarti saya beruntung, guys, dapat buah besar. Buah besar. Dan ini sudah sangat-sangat matang dan sangat-sangat enak. Pemandangan indah. Yummy. Makan ini satu buah apel ini kenyang, guys. Di udara yang sangat panas begini, makan buah saja itu sudah sangat-sangat kenyang. Dan pir mini warna kuning, buah pir mini kuning guys. Guys, ini dia punya buah banyak sekali. Terus banyak yang sudah berjatuhan ini teman-teman. Ini buah pir mini warna kuning nih guys. Sama cobain gimana dia punya rasa ya. Dia punya buah banyak sekali guys di atas, paling atas ya. Jadi saya pikir ini buah mirabelle, ternyata buah pir mini. Mini sekali buahnya. Dia pepohon kayak begini guys. Wow. Banyak sekali di pinggir jalan ini guys. Ini banyak sekali itu di atas-atas itu teman-teman. Banyak sekali di atas sekali. Sayang ya. Sudah menonton, sampai ketemu di video saya berikutnya. Have a nice day. Hari ini panas sekali. Bye bye.